Sepak bola bukan satu-satunya olahraga yang dipertontonkan di ajang sebesar Olimpiade. Tetapi, sepak bola tetap memiliki daya tarik atau magnet bagi penikmatnya. Tidak heran juga apabila sepak bola jadi salah satu olahraga yang paling dinanti. Sepak bola di Olimpiade cukup bergengsi meski yang bermain di sana tidak masuk kategori timnas, melainkan pemain U23 dengan pengecualian 3 pemain senior yang diperbolehkan terlibat di dalam skuad. Memenanginya juga menantang dan akan mendapatkan kenangan berharga berupa medali emas. Bahkan pemain-pemain sepak bola legendaris di Eropa pernah meraih medali emas di Olimpiade. Siapa sajakah mereka? Berikut adalah 7 pesepak bola legendaris yang pernah meraih medali emas di Olimpiade. Ferenc Puskás. Ferenc Puskás merupakan legenda bagi timnas Hungaria dan juga Real Madrid. Total 710 gol dari 719 laga sudah memperlihatkan apabila Ferenc Puskás adalah seorang monster yang berbeda dari pemain lainnya. Puskás juga pernah memenangi medali emas dengan Hungaria pada Olimpiade 1952, Olimpiade setelah Perang Dunia II, dan kemenangan 2-0 atas Yugoslavia. Puskás turut mencetak gol di final pada turnamen yang dihelat di Finlandia tersebut. Pep Guardiola. Pep Guardiola telah memenangkan segalanya ketika masih aktif bermain di lapangan hijau. Salah satunya adalah medali emas Olimpiade 1992 yang kebetulan digelar di daerah asalnya, Barcelona. Saat itu Pep Guardiola masih berusia 21 tahun dan baru saja memperkuat Barcelona. Ia bermain dalam 6 laga di Olimpiade 1992 dan berhasil mencetak 1 gol dalam keberhasilan Spanyol meraih medali emas pada edisi tersebut. Nwankwo Kanu. Nwankwo Kanu berhasil mengharumkan nama Afrika bersama kompatriotnya di tim Nigeria. Tidak tanggung-tanggung, Nigeria menang telak 3-2 atas Argentina di final Olimpiade 1996 yang dihelat di Amerika Serikat. Nwankwo Kanu masih berumur 19 tahun pada Olimpiade 1996 dan ada di dalam tim bersama nama top lainnya seperti JJ Okocha dan Celestine Babayaro. Kanu yang pernah membela Ajax Amsterdam, Inter Milan, dan Arsenal juga mencetak gol emas di semifinal melawan Brazil. JJ Okocha. Tim pemenang Olimpiade 1996 Nigeria tampil sangat mengejutkan pada 28 tahun yang lalu. Tim berjulukan Super Eagles mengalahkan Argentina yang diperkuat Hernan Crespo, Javier Zanetti, Ariel Ortega, Roberto Ayala, dan Diego Simeone. Pemain-pemain yang menyingkirkan Inggris dari Piala Dunia 1998. Kala itu ada bintang yang bersinar di tim Nigeria, yaitu JJ Okocha yang baru berusia 22 tahun. Begitu bagus pemain asal Nigeria itu sampai kemudian namanya mendunia, Nigeria yang diperkuat oleh Okocha juga berhasil membungkam Brazil yang diperkuat Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, dan Bebeto melalui golden goal di laga semifinal. Samuel Eto'o. Pada gelaran Olimpiade Sydney tahun 2000, tim-tim kuat seperti Italia, Nigeria, Spanyol, Brazil, dan Jepang berpartisipasi di dalamnya. Akan tetapi, Kamerun keluar jadi kejutan dengan memenangi final via adu penalti lawan Spanyol 5-3 setelah bermain imbang 2-2 di waktu normal. Di dalam skuad Kamerun arahan Jean-Paul Okono, ada legenda Barcelona dan Inter Milan Samuel Eto'o yang kala itu berumur 19 tahun. Eto'o bahkan belum terkenal karena masih bermain di Mallorca dan pamornya kalah dibanding Jeremy dan Laurent yang kala itu bermain di Real Madrid dan Arsenal. Neymar. Neymar Junior saat ini bermain bersama di Arab Saudi bersama Al Hilal. Karirnya kian meredup setelah pindah dari Barcelona pada 2017 dan 6 tahun membela Paris Saint-Germain. Akan tetapi saat prima dan jauh dari cedera, Neymar sulit dihentikan saat mendribel bola. Olimpiade pada 2016 dihelat di Rio de Janeiro, Brasil, menjadi saksi dari kehebatan seorang Neymar. Tim arahan Rogerio Michael terus melaju ke final dan meraih medali emas saat menang adu penalti 5-4 atas Jerman setelah imbang 1-1 di waktu normal. Neymar memenangi medali emas Olimpiade 2016 dalam skuad yang berisikan Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus, dan Marquinhos. Lionel Messi.
Meski era keemasannya sudah berlalu, tetapi Messi sudah menaklukkan Eropa dan dunia melalui kesuksesan besarnya di level klub serta bersama timnas Argentina. Pada Olimpiade Beijing 2008, Argentina besutan Sergio Batista melaju ke final dan menang 1-0 atas Nigeria melalui gol Angel Di Maria. Tim Argentina saat itu memiliki skuad bertabur talenta yang kemudian jadi bintang di Eropa hingga bermain di timnas seperti Ezequiel Garay, Pablo Zabaleta, Fernando Gago, Ever Banega, Ezequiel Lavezzi, Juan Román Riquelme, Javier Mascherano, dan Sergio Aguero.